Resmi, Asia Child and the Child berseragam Bayangkara FC musim 2020. Teka-teki kemana striker Persib Bandung akan bermain akhirnya terjawab sudah. Striker asal Chad itu akhirnya bergabung dengan tim Bayangkara FC. Bergabungnya Asia Child and the Child ke Bayangkara FC menepis rumor yang selama ini terdengar. Seperti kita ketahui bersama, beredar rumor bahwa King Eze akan bereuni dengan mantan pelatih Persib Bandung, Mario Gomez di Arema FC. Sejauh ini, Eze Child and the Child sudah bermain dengan Persib selama 2,5 musim terakhir, dengan mencatatkan 66 penampilan dengan torehan 42 gol dan 16 asis di kompetisi resmi. Bergabungnya Eze Child and the Child menjadikan King Eze pemain asing keempat yang bergabung dengan Bayangkara FC setelah Lee Won Jae, Guy Harvey, Renan Silva, dan kini Eze Child and the Child. Bayangkara FC sendiri terbilang cepat dalam pergerakan bursa transfer musim 2020. Target juara pun disiapkan manajemen untuk musim depan. Terlihat dengan datangnya pelatih baru, Paul Munster, yang datang di pertengahan musim lalu. Ia mencatatkan penampilan apik dengan 17 pertandingan, 10 kali kemenangan, 5 kali hasil imbang, dan 2 kali hasil kekalahan. Catatan ini sungguh terbilang bagus buat pelatih yang baru pertama kali melatih di Indonesia ini.